Nanti Kak Mel ketemu show director dulu, udah dong ya? Betul belum, Kak? Emang kayak gitu? Ngapain? Mau di direct. Kan aku mau ikut CR. Maksudnya ada ngapain lagi? Bukan yang udah tadi sambutan doang kan? Iya, ntar enggak, dia kayak ngasih tahu maksudnya gimana, jalannya gimana gitu-gitunya, Kak. Oh. Semangat oh. Teh katanya tuh. Sampai 7. Eh, sampai 7 di kamar masih. Let's match the right color to the broccoli. Ya, lu dimana nih? Is this the right color? Wow. Oh, ya udah. Is this right? Wow. Yes. Hi. Broccoli is green. Assalamualaikum. Listen to the sounds as they fill the air. Bonnie's magic brush will take us there. Oh dear Bonnie Bear, let's all play. I'm going to go to the Enggak, aman kok teh. Kayak gini ya, bikin tutorial baru tau teh. Yang satu diangkat ke atas biar layarnya gak gede. Oh iya. Kalo aku gak pernah ngerti begini-begini. Kalau dua kan layarnya jadi gede. Makanya satu dikulitin ke rambut. Oh, oke. Ini sisa satu. Biar rapi. Salam dari Banjarmasin. Halo Frida Amora. Emang live-nya di mana? IG Kakak? IG Teh Dewi. Kok tahu Banjarmasin? Enggak, mungkin kan fans Teh Dewi di mana-mana, Am. Seluruh penjuru Indonesia. Teh Dewi adalah make up guru. Banyak banget yang salam sama Teh Dewi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam. Teh Dewi kenalin artisnya dong, Teh. Belakangnya mau di gimana? Bagusnya gimana, Am? Dimasukin ya? Atau masih disisain? Disisain aja kali, ya, berbuntut. Biasanya kayak gini. Biar ada label plat tetap terpampang nyata di belakang. Kalau bisa tentang lasa. Iya. Bagus sih. Labelnya mau bilang ya. Oh iya. Tapi belum ada fotonya, Pak. Mantap. Apa kayak bukan aku di makeup di kamera? Kayak aku enggak? Kakak kok. Jadi kayak siapa? Eh, ada Kak. Aku kayak Siti Nurhaliza katanya. Ini harus pakai ini. Angel Karamoy benar, aku dulu sering dikatain Teh. Masa sih? Angel Karamoy kan sumpah. Dulu sih. Oh, jadi Teh Dewi tuh bisa kerudungnya juga, bisa ini. Padahal Teteh juga katanya bawa ini hairdo. Kan aku tadi tapi udah dibalik. Udah balik. Karena menurut aku gampang yang begini mah. Enggak apa sih sih enggak bisa. Nah, ini lehernya terlalu ini kok. Kalau udah kena ini ya, main. Udah dipasang belum blazer Hawla? Masih ketekan masih, tuh. Masih. Itunya juga bandannya juga enggak ada. Mantap. Kayak so hektik gitu, kayak sibuk banget. Biar gitu. Kayak iya kalau di ya, kayak gitu tuh mantap. Sibuk banget gitu. Live lupa. Bukain dulu. Kita dari tadi sibuk. Oke, yang agak gede. Ya, yang itu aja. Kita dari tadi sibuk kan?
Hai, Teh Dewi lagi ada di Intercon, lagi ada acara apa sekarang? Acara La Sabel X Renzila Zuardi Trang Show 2021. Yeay. Acara apa kak tuh katanya Teh? Ya barusan baru dijelasin. Oh iya, mirip Vanessa Angel, jangan dong. Masih mirip Vanessa Angel? Kasus dong. Jangan dong. Dan ini adalah ibu owner. President Director of La Sabel. Oke. President Director tuh kata emak. Teteh bagus pisan, ey, make up-nya. Terima kasih. Kakaknya cantik, iya mirip Angel Karawi. Bisa aja Irma cuman. Underscore Ferdian. Hai Irma. Terima kasih Irma, kamu mendapatkan giveaway scrap. Yuk langsung ya, tonton nanti Trang Show-nya di Instagram @lasabelofficial. Teteh ini ada tutorialnya, enggak luf banget matanya, Teteh. Silahkan, mainkan tutorialnya. Ini enggak bisa, soalnya dia kasih tanda sendiri, alisnya tanda sendiri. Juara kalau makeupnya Teh Dewi. Teh Dewi, aku nanti semi private ikutan dong. Enggak sabar ketemu Teh Dewi buat dapat ilmunya. Ikutan ya. Cantik emang mirip Angel Karamoy dan Siti Nur. Masya Allah, hai Kiki Novia. Teteh kapan di post IGTV-nya yang mature make up-nya? Belum. Aku kan belum make up-in yang tua. Mature make up tuh tua kan? Lupa. Iya, mature dewasa gitu ya. Direkturnya masih gadis ya? Iya dong, gadis. Sini. Suara anak. Nih. Cil Hajar halus banget katanya Teh make up-nya. Siapa dulu dong make up-nya? Teh Dewi. Oh iya sayang. Hari ini seru banget. Foundationnya apa Teh Dewi? Ini foundationnya pakai punya sendiri. Iya. Pakai Shumura tadi. Sama sih Teh Dewi pakai. Teh Shumura sama. Cuman makeupnya halus banget itu Teh. Terima kasih. Cantik banget kak. Wah mulai rame nih Teh. Makasih. Hai. Coba kita zoom ya supaya teman-teman bisa lihat makeupnya. Tuh. Mereka nggak usah lihat Teh Dewi juga sih. Oke. Okay. Tapi apa ini terlalu zoom? Oh, ya, zoom in. Zoom out dulu Teh, mainkan. Iya sih. Hai. Jernih banget live di tempat Teteh. Handphonenya lebih bagus banyak. Tapi jernih banget. Oh, lampunya nih kayaknya Teteh. Oh iya. Lipstiknya apa? Keren ini banget makeup pake Teh Dewi. Ardell. Semua lipstik pakai Ardell. Ardell ya, sebagai brand ambassador Ardell. Silahkan Teh Dewi. Cantik Teh. Untung lehernya ada ini. Iya. Ini nyamarin banget. Nyamarin kok. Banget, nggak ada gulungan-gulungan, lipetan-lipetan. Bener mirip Angel Karamoy. Coba kamu tonton live-nya. Mood booster. Kak, doakan saya bisa berguru ilmu sama Teh Dewi secara offline ya. Amin. Jangan pakai efek, coba ini tanpa efek, sayang. Oh, ada yang bilang gitu? Iya. Ini tanpa efek. Enggak pakai efek dong. Seru ya live-nya sama Teh Dewi. Banyak pertanyaan nih, berapa iya, banyak. Kan? Mbak Angel Karamoy versi muslimah. Teteh cantik namanya siapa? Hayo nama siapa? Namanya siapa? Ini kan selebgram juga. Mana? Selebgram ala-ala. Hai. Udah aman ya Teh? Coba dari tadi ya, kerudungnya padahal ini tadi. Iya, aman nih Teh. Kalau enggak kan saya udah bisa siap-siap. Ya. Safe life-nya boleh. Boleh. Tergantung Teh Dewi ya. Mirip Teh Dewi, katanya kita mirip Teh. Mana ada, langit dan bumi. Mana Teh. Udah nih ya Teh ya, aman ya. Coba nih kasih lihat makeupnya. Tuh. Nih makeupnya. Makeup apa ya? Makeup apa ya? Ini makeupnya. Udah langsung banyak yang bela Teh. Teteh, kalau live makeup gak pernah pakai efek katanya. Banyak gimana banget fansnya Teh Dewi. Aku lagi yang mau tanya nih, apa sih yang membuat kalian ngefans banget sama Teh Dewi? Ayo jawab dong, peres dong, peres. Peres dong. Masih typing nih.
Apa tadi pertanyaannya? Kenapa kalian ngefans banget sama Teh Dewi? Kayak apa yang membedakan Teh Dewi dengan makeup artis lain gitu? Tunggu nih jawabannya. Lipsticknya nude ya. Belum jawab nih. Nanti ya, jawab nih. Udah deh. Udah, nanti jawab. Oke, bye. Mau ikutan? See you. Terima kasih. See you. Gak pelit ilmu katanya yang membedakan Teh Dewi. Masih tipe makeupnya keren. Ya, terima kasih. Gak pelit ilmu, oh rata-rata gak pelit ilmu nih. Gak pelit ilmu. Oh berarti orang gak pelit ilmu tuh banyak yang fans ya Teh. Makeupnya juara dan gak pernah pelit ilmu. Semuanya bilang gak pelit ilmu. Tekniknya simple, hasilnya cetar, gampang dicerna. Waduh, tak pelit ilmu. Wah, Teh Dewi makeupnya selalu real tanpa filter. Gak pernah pelit ilmu sama udah. Biar aja Teh Dewi. Oke guys, silahkan lanjutkan bersama. Wah, baik banget orangnya. Baik banget yang typing Teh Dewi. Layanin dulu dong fansnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Seru banget ya live-nya ya. Ya banyak ajarin makeup. Doain Teh Dewi sehat terus. Gemes ya. Banget.